Geger Parahyangan, karya Hans AFR, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-66. Selamat mendengarkan. Iblis Mata Api, Tua Bangka Hina Tidak Tahu Diri, bentak Sandaka marah begitu mengenali siapa adanya si kakek ini. Sedangkan pemuda yang datang bersama si kakek Sandaka sama sekali tidak mengenalnya, dan tidak begitu diperhatikan olehnya. Perhatiannya lebih tertuju pada Iblis Mata Api yang merupakan salah satu dedengkot rimba persilatan berilmu tinggi. Kau berani datang mengganggu kesenanganku, sama saja mencari mati. Iblis Mata Api keluarkan suara tawa bergelak dan tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun, walaupun kakek ini tahu bahwa Sandaka adalah ketua agung yang pernah mengalahkan tokoh sekelas Si Tangan Malaikat. Bocah, kau tolong dulu gadis asing itu, aku akan menghadapi ketua agung sialan ini, tapi cepatlah, orang ini memiliki kesaktian teramat tinggi. Aku mungkin tidak akan mampu menahannya lebih lama, kita tidak punya waktu banyak, biar aku mengulur waktu dulu. Setelah itu kita kabur bersama-sama, bisiknya pada Tirta, dan kemudian Iblis Mata Api maju selangkah ke depan. Manusia jahat bernama Sandaka, atau mungkin lebih baik kupanggil Ketua Agung, kau tidak pernah menyadari bahwa semua perbuatanmu bersama anak buahmu sudah terlalu sering merugikan orang banyak, terlebih saat ini kau berusaha akan menodai seorang gadis, sungguh tidak berperasaan. Ho, Sandaka pencongkan mulut dan tersenyum sinis mengejek, rupanya kau sudah berubah jadi orang baik-baik, Iblis Mata Api. Aku tidak pernah punya keberanian mengaku sebagai orang baik, tapi seumur hidup aku tidak pernah merugikan orang lain, berbeda denganmu yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginanmu. Lalu apa maumu sekarang, Tua Bangka? Tantang Sandaka sambil menyeringai sinis. Aku hanya ingin memberimu ini. Tiba-tiba Iblis Mata Api kebutkan lengan bajunya, selarik sinar merah melesat ke arah Sandaka. Ilmu sinar merah penghisap arwah, hanya ilmu mainan anak-anak saja berani kau unjukkan padaku, ucap Sandaka sambil pukulkan tangan kirinya cepat dan segulung angin berhawa panas sambuti sinar merah pukulan Iblis Mata Api. Blar, dua letusan terdengar, tubuh Iblis Mata Api bergoyang dan wajahnya memperlihatkan keterkejutan teramat sangat. Jahanam ini benar-benar luar biasa, aku harus mampu membuatnya menjauhi tempat ini. Maka setelah berpikir demikian, Iblis Mata Api segera melesat ke udara. Di udara tubuhnya berputar cepat dan kedua tangan memukul bersamaan. Dua cahaya merah berbentuk arit melengkung melesat dari kedua tangannya langsung membabat ganas ke arah Sandaka. Arit Iblis Pemapas Jiwa. Sandaka kenali ilmu yang dikeluarkan Iblis Mata Api itu. Tubuhnya mendadak membungkuk dan kemudian dalam satu gerakan kilat tubuh Sandaka melenting ke atas hingga dua sinar merah melengkung mengenai tempat kosong. Tapi Iblis Mata Api kembali melakukan serangan susulan berkali-kali dengan sinar sepasang arit Iblis Pemapas Jiwanya ke arah Sandaka yang masih melayang di udara. Sinar merah berlesatan dengan kecepatan tinggi mengurung tubuh Sandaka, tapi ketua topeng tengkorak putih ini benar-benar hebat. Tubuhnya yang masih berada di udara berjumpalitan lalu injakan kaki di dinding dan melesat keluar dari dalam dangau. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Iblis Mata Api, tubuhnya segera ikut melesat keluar menyusul Sandaka. Begitu injakan kakinya di luar dangau, Sandaka berdiri sambil bertolak pinggang. Senyumnya jelas senyum angkuh mengejek ke arah Iblis Mata Api yang juga segera berdiri di hadapannya. Iblis Mata Api, kau memang bodoh. Kau kira bisa menghadapiku dengan ilmumu yang dangkal itu? Jangan karena kau banyak ditakuti lawan dengan gelarmu yang kosong itu hingga kau merasa untupan untuk melawanku. Apa yang kau inginkan? Saat ini aku hanya ingin mengalahkanmu, berkata begitu Iblis Mata Api rangkap kedua telapak tangan di depan wajahnya. Sepasang matanya menyorot merah bagaikan dikobari api, dan disertai bentakan keras, tiba-tiba dari sepasang mata merahnya melesat dua sinar merah terang langsung menyerang Sandaka. Bukan itu saja, ternyata begitu mengeluarkan dua sinar merah dari kedua mata, tubuh Iblis Mata Api kembali berputar cepat dan dua sinar merah melengkung ikut melesat menyusul serangan dua sinar pertama. Di dalam dangau, begitu dua orang itu melesat keluar, Tirta segera bertindak. Tapi begitu melihat keadaan Sagita Devi yang tubuhnya sudah hampir telanjang bulat, Tirta buru-buru membuka pakaian birunya dan kemudian ditutupkan ke tubuh gadis itu.
Walau hanya cukup untuk menutupi tubuh Sagita Devi bagian atas sampai pahanya saja, tapi sudah cukup bagi Tirta untuk bergerak leluasa tanpa risih dengan ketelanjangan Sagita Devi dan menolong gadis Tibet ini melepaskan totokannya. Begitu totokan di tubuhnya lepas, Sagita Devi tidak langsung bangkit. Gadis ini malah terdiam memandangi Tirta dengan sepasang matanya yang merah akibat terlalu lama menangis. Tirta tersenyum dan hendak berkata mengucapkan sesuatu, tapi tanpa diduga-duga, Sagita Devi bangkit kemudian menubruk memeluknya erat dan tangisnya pun meledak. Untuk sesaat Tirta hanya termangu, tapi akhirnya pemuda ini hanya membiarkan saja Sagita Devi menangis di dadanya. Tirta bisa memahami goncangan jiwa gadis ini yang hampir saja mengalami nasib buruk ternoda. Setelah beberapa lamanya, tangis itu mulai mereda. Tirta dengan lembut menarik bahu Sagita Devi dan menatap wajah gadis ini, sambil tersenyum untuk menghibur pemuda ini berkata lembut. "Nona Sagita, kau sekarang sudah selamat, kau tunggu saja dulu di sini, aku harus keluar membantu kakek mata api," berucap begitu Tirta memberanikan diri untuk mengelus rambut si gadis Tibet lembut. Tapi ketika tubuhnya berdiri hendak berbalik, tiba-tiba lengannya dicekal oleh Sagita Devi dan gadis itu berkata lirih ke arahnya, setengah memohon. "Kau, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Aku takut." Tirta pandangi Sagita Devi dengan heran. Pemuda ini tahu bahwa gadis ini bukan sembarangan dan memiliki ilmu kepandaian tinggi. Entah apa yang diperbuat Sandaka Hing membuatnya begitu jadi ketakutan. Tirta kemudian balas memegangi jemari lentik yang mencekal tangan kirinya itu. Kemudian sambil berjongkok di hadapan Sagita Devi, Tirta kembali berkata, "Kau gadis hebat dan pemberani. Jangan khawatir, aku tidak akan lama. Lebih baik kau berpakaian dulu. Buntalanmu ini aku temukan di luar tadi." Tirta buru-buru menyerahkan buntalan milik Sagita Devi. Dan setelah kembali mengelus rambut gadis itu penuh kelembutan, pemuda ini langsung melompat keluar dangau. Begitu tiba di tempat di mana iblis mata api bertarung dengan Sandaka, Tirta langsung melihat bahwa kakek bermata merah itu sedang terdesak hebat dan mungkin sebentar lagi akan terkena salah satu pukulan Sandaka yang menyerangnya dengan gencar dan cepat. Melihat hal tersebut, tanpa tunggu lama sambil berseru ke arah iblis mata api supaya mundur, Tirta langsung melompat memasuki kalangan perkelahian. "Kakek mata api, kau mundurlah, biar aku yang melawan manusia jahat ini. Jaga Nona Sagita." Iblis mata api walau menggeram kesal tapi tidak bisa berbuat lain, kakek ini langsung melompat mundur. Kalau dia melanjutkan pertarungan jelas akan kalah. Bukan takut mati tapi kakek ini masih memiliki satu urusan yang harus diselesaikan di tempat lain. Tirta berkelebat memasuki pertarungan. Sambil melayang di udara, Tirta segera keluarkan ilmu pukulan sayap elang mengibas bumi ke arah Sandaka. Melihat datangnya seorang pemuda tidak dikenal malah langsung menyerang dirinya, Sandaka menggeram gusar. Serangan yang tadinya ditujukan ke arah iblis mata api segera dialihkan ke arah Tirta. Satu pukulan berhawa panas menyengat kulit menderu. Begitu angin pukulan sayap elang mengibas bertemu dengan angin pukulan berhawa panas milik Sandaka, dua dentuman keras seketika terdengar hingga menggetarkan tanah. Tubuh Tirta yang masih melayang di udara langsung terhempas jatuh punggung akibat dorongan tenaga bentrokan pukulan barusan dan untuk beberapa lamanya hanya diam telentang di tanah. Pemuda ini merasakan tangan kanannya kesemutan dan dada berdenyut sakit. Setelah mereda rasa kesemutan dan denyutan di dada, Tirta segera bangkit berdiri kembali. Di lain pihak lain, Sandaka harus terjajar sampai dua langkah begitu bentrokan terjadi. Ketua Agung ini berdiri dengan sepasang menyorot ke arah pemuda bertelanjang dada itu. Ketua Agung ini dibuat terkejut begitu merasakan tenaga dalam lawan berhasil menyusup dalam angin pukulannya ketika tadi terjadi bentrokan. Selama ini hampir tidak pernah kejadian seperti ini. Hanya si tangan malaikat yang pernah membuatnya mundur dalam adu kekuatan. Pemuda ini memiliki tenaga dalam tinggi. Apakah ini orangnya yang pernah diceritakan Anggada padaku? Pemuda yang telah melukai si telapak api dan dua jago utamaku dipaksa meninggalkan arena pertarungan. Aku perlu tahu siapa sebenarnya pemuda ini. Sandaka maju tiga tindakan ke hadapan Tirta yang saat itu sama memandang ke arahnya. Dengan wajah dan sikap tenang, Sandaka bertanya, "Anak muda, siapakah kau? Kenapa mau-mauan ikut dengan si iblis mata api untuk melawanku?" Mendengar pertanyaan Sandaka yang sudah diketahuinya sebagai ketua agung,
Biang racun kekacauan rimba persilatan Tirta langsung menyahut dengan sikap tidak kalah tenangnya. Namaku Tirta, aku datang bukan hanya untuk melawanmu, tapi juga akan menghukummu, Ketua Agung Sandaka. Apa kau mau menghukumku? Tanya Sandaka dengan mata memicing tidak percaya. Lalu tawanya terdengar bergelak karena ucapan pemuda yang masih belia itu dianggapnya hanya sebagai omong besar. Melihat Sandaka tertawa, Tirta pun malah ikut-ikutan tertawa tidak kalah keras hingga terdengar dua suara tawa keras. Suara tawa kedua orang ini begitu dahsyat menggetarkan dada karena dengan dibarengi tenaga dalam tinggi. Untuk kedua kalinya Sandaka dibuat terkejut saat suara tawanya ternyata tertindih suara Tirta. Sepasang matanya menyorot tajam ke arah Tirta. Kemudian bentaknya keras, "Pemuda sombong, jangan merasa sudah memiliki sedikit kepandaian kau takabur ingin melawanku. Kau masih harus belajar 100 tahun lagi baru bisa menandingiku." "Waduh," seru Tirta tertawa geli, "kalau aku harus belajar 100 tahun demi bisa melawanmu, kau sudah keburu jadi penghuni neraka, Ketua Agung Sandaka. Aku mana mau menghabiskan waktu selama itu." "Setan kurang ajar, rupanya kau ingin segera mampus di tanganku." Sandaka membentak dengan kemarahan yang meluap mendengar ucapan Tirta yang dianggapnya mempermainkannya itu. Dengan sekali lompatan, Sandaka sudah berkelebat cepat dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Tirta. Tentu saja anak muda ini terkejut dan segera melompat mundur, tapi serangan Sandaka berupa jotosan keras ke arah dadanya sudah keburu datang. Maka terpaksa Tirta sambuti tangan lawan dengan mengadu jotosan pula disertai kekuatan lebih dari 3/4 bagiannya. Duk, Tirta keluarkan seruan kaget saat tubuhnya terpental dan ruas jari-jarinya terasa linu, tulang jarinya serasa bertanggalan, tapi Sandaka sendiri harus kembali terjajar 4 langkah akibat beradunya kepalan lengan mereka. Hampir tidak kupercaya, dalam usia semuda ini, ternyata pemuda ini sudah memiliki tenaga dalam hebat, aku harus segera menghabisinya supaya tidak jadi penghalangku di kemudian hari. Sandaka sudah mengambil keputusan untuk menghabisi Tirta, kedua lengan diangkat dan tiba-tiba udara sekitar berubah panas, tercium bau sangit terbakar, Tirta yang merasakan perubahan hawa di tempat itu tersentak kaget, terlebih ketika tercium olehnya bau sangit yang amat santar. "Ilmu tapak neraka," seru Tirta dengan wajah berubah kaget. Pemuda ini pun segera berdiri tegak dengan kedua kaki terpantek ke tanah. Tirta tahu sekarang bahwa orang ini ternyata manusia yang dimaksud gurunya yang menguasai ilmu tapak neraka. Satu ilmu langka dan hebat luar biasa berasal dari kitab kuno hasil curian dari gurunya Ki Brahma. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Tirta segera menyiapkan ilmu tapak geni di tangan kanan dan tapak banyu di tangan kirinya. Tubuhnya sedikit merunduk dan sepasang mata menyorot waspada ke arah Sandaka yang saat itu tangannya sudah mulai bergetar pertanda tenaga dalamnya sudah mulai dialirkan. Sesaat lagi akan terjadi adu kekuatan antara kedua orang ini, tiba-tiba terdengar suitan melengking di udara 3 kali berturut-turut, disusul kemudian satu seruan keras terdengar dari kejauhan peranda siapapun orang yang keluarkan seruan memiliki tenaga dalam tinggi. "Ketua Agung, mohon kau segera kembali ke markas, ada perintah dari Maha Guru Agung untuk segera menemuinya." Baik Sandaka maupun Tirta jadi terkejut mendengar seruan keras tersebut. Sandaka yang begitu mendengar disebutnya nama Maha Guru, panggilan bagi datuk neraka gurunya, tidak bisa berbuat lain. Tirta sendiri sedang berpikir hal lain. Setelah memandangi Tirta dengan penuh penasaran, Sandaka berkata penuh kesinisan. "Rupanya nyawamu masih bisa terselamatkan. Pemuda sombong, aku terpaksa pergi, tapi lain waktu kita bertemu, jangan berharap kau bisa hidup lagi, aku akan membunuhmu dengan jasad hangus terpanggang." Sehabis kelaurkan ancaman Sandaka berbalik dan langsung berkelebat lenyap ke arah utara. Sial dangkalan, orang itu ternyata sangat hebat, 2 kali aku dibuat terpental mundur, pukulan tapak neraka memang tidak bisa dibuat main-main. Maki Tirta setengah mengeluh dengan penasaran sambil menepuk kepalanya kesal. Ketika Tirta datang dan menyerang Sandaka, hal ini menyelamatkan iblis mata api yang saat itu memang sudah terdesak hebat, maka begitu Sandaka langsung berbalik ke arah Tirta, kakek berjubah merah ini segera melompat mundur dan langsung berkelebat memasuki dangau. Sagita Devi yang saat itu baru selesai mengenakan pakaian yang diambil dari buntalannya berpaling ke arah iblis mata api yang menghampirinya. "Tuan,
Di manakah pemuda itu? Tanya Sagita Devi dengan pandangan jelas menunjukkan kekhawatirannya. Anak gadis, saat ini si bocah ingusan bernama Tirta itu sedang bertarung melawan ketua topeng tengkorak bernama Sandaka, dan aku dimintanya untuk membawamu pergi. Sekarang marilah kita pergi mencari tempat aman sebelum semuanya terlambat. Bagaimana kau bisa meninggalkannya bertarung sendirian melawan orang yang memiliki kesaktian tinggi tanpa membantunya, dan kau memintaku untuk lari mencari tempat aman sedangkan dia mempertaruhkan nyawa untuk kita? Gadis ini menatap iblis mata api dengan pandangan tidak percaya juga marah. Tentu saja iblis mata api jadi bingung dan jengkel. Sambil menghela napasnya, kakek ini kemudian berkata pada Sagita Devi, "Jangan khawatir, anak gadis, walaupun belum tentu bocah itu bisa mengalahkan si Ketua Agung Sandaka, tapi kalau hanya untuk mengulur waktu memberikan kesempatan kita lari sejauh mungkin rasanya cukup. Kau jangan terlalu mengkhawatirkannya, ilmunya sangat tinggi, malah mungkin lebih tinggi dariku sendiri." "Kau bilang ilmunya lebih tinggi darimu?" tanya Sagita Devi dengan pandangan heran tidak percaya mendengar ucapan iblis mata api. "Eh, mengapa kau terkejut? Anak gadis, walaupun kadang-kadang menjengkelkan tapi dia memang cukup hebat. Dia pernah menyelamatkanku dari sarang topeng tengkorak dan menewaskan 3 orang anggota topeng tengkorak. 2 di antaranya merupakan para pembantu utama si ketua agung itu," jawab iblis mata api dengan terus terang dan jelas ada nada kekaguman dari ucapannya itu. Sagita Devi tentu saja jadi terkejut mendengar keterangan ini. Beberapa saat lamanya gadis ini menatap iblis mata api tidak percaya. Mengingat pengalamannya sejak pertama kali bertemu dengan Tirta waktu bersama Meilan menolong pemuda itu dari keroyokan para perampok hingga kejadian dirinya membantu Tirta yang tengah sekarat karena terluka di sebuah jurang, maka mana mungkin dirinya percaya bahwa pemuda itu memiliki kesaktian lebih tinggi dari kakek bermata merah ini yang diketahuinya merupakan salah satu tokoh sakti negeri ini. Kalau benar Tirta sehebat itu, mengapa sampai 2 kali dia harus repot menyelamatkan pemuda itu? Apakah pemuda itu hanya berpura-pura lemah saja untuk menutupi kemampuannya? Tapi mengapa? Anak gadis, kita tidak punya waktu banyak. Mari kita pergi. Suara iblis mata api menyadarkan Sagita Devi dari lamunannya. Gadis ini menatap kakek ini beberapa lama, dan kemudian sambil menggelengkan kepala Sagita Devi berkata tegas, "Aku tidak bisa pergi meninggalkannya, Tuan. Dia telah menolongku dari aib yang hampir akan membuatku malu seumur hidup. Aku akan keluar dan membantunya menghadapi laki-laki jahanam itu." Tentu saja iblis mata api jadi terperangah mendengar ucapan Sagita Devi tersebut, dan kakek ini masih berusaha menghalangi niat gadis ini dengan cara menahan bahu si gadis, tapi iblis mata api jadi tersentak kaget dan keluarkan seruan tertahan ketika hanya dengan sekali menggerakkan tangan kirinya Sagita Devi berhasil mementalkan lengan kakek bermata merah ini. Gadis asing ini ternyata bukan sembarangan. "Tenaga dalamnya kukira tidak berada jauh di bawahku," ucap si kakek dalam hatinya terpana, dan dengan memaki panjang pendek iblis mata api akhirnya mengikuti gadis Tibet tersebut keluar. Kedatangan mereka hampir bersamaan dengan terjadinya bentrokan adu jotos antara Tirta dan Sandaka. Sagita Devi yang pertama tiba disusul oleh iblis mata api benar-benar hampir tidak percaya ketika melihat Tirta walaupun tubuhnya terpental tapi tidak mengalami luka sedikit pun dan Sandaka sendiri terjajar mundur beberapa langkah akibat bentrokan tadi. Rupanya benar kata kakek bermata merah itu, selama ini dia telah menutupi ketinggian ilmunya dengan berpura-pura lemah, tapi kini aku menyaksikannya sendiri ternyata pemuda ini memiliki kepandaian yang mungkin berada di atasku, ucap Sagita Devi dalam hati sambil terus memperhatikan 2 orang yang kini sudah kembali berdiri berhadapan. Saat itulah terdengar suitan nyaring 3 kali. Sagita dan iblis mata api berdiri waspada menjaga segala kemungkinan. Tapi rupanya suara suitan itu merupakan sebuah kode, karena begitu terdengar seruan keras, Sandaka setelah terlebih berbalik melotot ke arah Tirta penuh bencu segera pergi meninggalkan tempat itu. Sagita Devi langsung berlari mengampiri Tirta yang segera menoleh ke arahnya dan memandang gadis yang ternyata belum pergi ini dengan heran. "Nona Sagita, mengapa kau masih di sini?" Gadis asing ini keras kepala. "Aku sudah mengajaknya pergi tapi dia malah memaksa untuk tetap tinggal karena mengkhawatirkanmu." Yang menjawab adalah iblis mata api sebelum Sagita Devi keluarkan ucapan. Sagita melirik tajam ke arah kakek itu dengan wajah,
memerah jengah karena merasa iblis mata api sudah berkata lancang membongkar perasaannya yang memang mengkhawatirkan si pemuda. Tirta sendiri jadi terpana dibuatnya, gadis ini mengkhawatirkanku? Tapi buru-buru Sagita Devi berkata walaupun kepalanya jadi menunduk malu dan jengah, aku tidak mau disebut orang tidak tahu balas budi kalau pergi begitu saja. Lebih dari itu aku masih memiliki perhitungan dengan manusia bejat itu karena dia hampir saja. Ucapan gadis ini terputus dan hampir saja Sagita menangis lagi kalau tidak segera menahan diri. Tirta melangkah ke hadapan Sagita Devi dan dengan suara lembut berkata pada gadis ini, Nona Sagita, yang penting sekarang kau sudah selamat, urusan balas dendam bisa dilakukan nanti, dan orang itu pun sudah pergi. Sekarang apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah akan mencari kakakmu? Ditanya demikian oleh pemuda yang sudah menolongnya membuat Sagita Devi jadi terdiam bingung. Dia sendiri tidak mengetahui jelas kemana kakaknya Saka Deva itu pergi, sulit untuk menemuinya, mungkin masih melakukan pengejaran pada musuhnya atau mungkin tertangkap manusia-manusia bertopeng. Tapi mengingat ketinggian ilmunya Sagita tidak terlalu khawatir, tapi saat ini dirinya hanya seorang diri di negeri asing pula, akhirnya gadis ini hanya tundukkan kepalanya tidak bisa menjawab. Tiba-tiba iblis mata api keluarkan pada Tirta, bocah, sebaiknya kau temani dulu gadis ini, atau kau bisa mengajaknya ke tempat para jawara golongan putih berkumpul. Aku tidak bisa terus menemanimu, ada urusan penting terpaksa mendahuluimu pergi. Kakek ini tanpa menunggu jawaban segera balikkan tubuh tapi Tirta berseru menahan gerakannya. Kek, kau mau kemana? Kita bisa pergi bersama-sama ke Gunung Gede? Aku tidak bisa pergi bersamamu. Kita terpaksa berpisah di sini, dan terima kasih atas pertolonganmu, walau sebenarnya aku tidak mengharapkan bantuanmu. Iblis mata api masih saja bertingkah angkuh, tidak mau kelihatan lemah. Selesai mengucapkan kata-kata itu iblis mata api segera berkelebat pergi, kini tinggal Tirta dan Sagita Devi yang masih berdiri di tempat itu. Tirta menoleh ke arah Sagita Devi dan di saat hampir bersamaan gadis itu pun sedang memandang ke arah Tirta. Maka dua pasang mata bertemu, Sagita Devi buru-buru tundukkan kepala, Tirta jadi usap-usap hidungnya karena bingung. Dua orang ini sesaat lamanya tidak ada yang bicara, seperti ada kecanggungan yang aneh di antara mereka, tapi akhirnya Tirta bisa memecah kesunyian. Nona Sagita, sepertinya usul kakek bermata merah tadi itu cukup baik, kau bisa ikut ke tempat para jawara di Gunung Gede. Di sana kita bisa minta bantuan para jago untuk mencari keterangan tentang kakakmu. Bagaimana menurutmu? Tanya Tirta pada gadis ini. Setelah berpikir beberapa saat akhirnya si gadis Tibet ini anggukkan kepala, tapi aku akan merepot kamu saja. Tidak merepotkan, mari kita berangkat sekarang, ajak Tirta sambil berbalik siap melangkah, tapi didengarnya Sagita Devi berucap menahan gerakannya. Tunggu, Kakang Tirta. Pemuda ini kembali berbalik ke arah Sagita Devi yang terlihat sedang tersenyum geli. Apa kau akan berangkat dengan bertelanjang dada begitu? Lalu gadis ini angsurkan sesuatu di tangannya yang ternyata baju biru Tirta. Astaga, Tirta tersentak karena baru sadar bahwa sejak tadi dirinya tidak mengenakan baju atasan yang tadi dibukanya untuk menutupi tubuh telanjang Sagita Devi. Mengapa kau tidak memberitahu sejak tadi? Keluh Tirta sambil buru-buru menerima bajunya itu dan segera mengenakannya kembali, sambil tersenyum menahan tawa tapi juga segera palingkan wajahnya, Sagita Devi menyahut. Aku sendiri baru menyadarinya barusan, tapi kau, mengapa baru ingat sekarang? Mana bisa memikirkan tentang baju segala, saat itu aku lebih tertuju pada si Sandaka keparat itu. Tirta menghentikan ucapannya ketika teringat bahwa laki-laki bernama Sandaka itu ternyata mewarisi ilmu tapak neraka yang merupakan ilmu curian dari kitab sakti milik gurunya, Ki Brahma. Sesaat lamanya Tirta termenung. Sagita memandangi Tirta dengan heran, gadis ini tidak tahu apa yang ada di benak pemuda ini, apa yang sedang kau pikirkan? Tirta balas memandangi gadis Tibet ini kemudian sambil mengusap ujung hidungnya menjawab, aku jadi ingat sesuatu, tadi sewaktu berhadapan dengan si Ketua Agung Sandaka, dia sempat hendak mengeluarkan satu ilmu yang mengeluarkan hawa sangat panas berbau sangit terbakar. Menurut keterangan salah seorang guruku, ilmu itu disebut ilmu tapak neraka. Siapapun yang menguasai ilmu ini akan memiliki kesaktian sangat tinggi bersumber pada kekuatan hawa panas.
Penguasa ilmu tapak neraka akan susah dicari tandingannya, dan memang sewaktu Sandaka mulai mengerahkan hawa saktinya, udara sekitar terasa sangat panas. Ilmu ini adalah ilmu dari sebuah kitab yang dicuri seseorang puluhan tahun lalu dari kediaman guruku. Sungguh celaka, ketahuilah Kakang, aku sendiri sudah merasakan kehebatan ilmu tersebut sebelum ditangkap olehnya. Aku dibuat tidak berdaya dengan ilmunya yang mengeluarkan hawa panas itu, padahal aku sudah menggunakan ilmu andalanku paling hebat, ucap Sagita Devi dengan nada penuh rasa penasaran. Aku belum pernah berhadapan dengan Ketua Agung sebelumnya. Baru tadi saja aku merasakan kehebatannya serta melihat ilmu tapak neraka yang belum sempat dia gunakan menyerangku. Jadi aku sendiri tidak punya jawaban. Tapi kau memang sangat hebat, Kakang Tirta. Selama ini kau ternyata berpura-pura lemah dan menutupi kepandaianmu di depanku. Tirta tertawa dan usap hidung 3 kali. Sambil melirik ke arah Sagita Devi, pemuda ini kemudian berkata menjelaskan. Aku tidak pernah berniat untuk berpura-pura atau berbohong padamu. Nona Sagita, aku dulu memang lemah. Apa kau ingat sewaktu kau dan gadis China itu membantuku merobohkan para kawanan begal di hutan dulu? Sagita Devi anggukkan kepala. Iya, tentu saja aku ingat. Waktu itu kau mengaku sebagai pemburu pengelana. Jawab Sagita Devi sambil tersenyum geli membayangkan pertemuannya dengan Tirta untuk pertama kali. Tirta ikut tersenyum lebar. Saat itu sebenarnya aku sedang mencoba jurus baru ajaran paman guruku. Tapi kalian keburu datang dan langsung membuat para begal itu kocar kacir. Lalu saat aku menolongku ketika sedang terluka di dalam jurang itu, aku memang telah dibuat terluka babak belur oleh Ratu Kelabang Biru. Aku tidak berbohong berpura-pura. Kau memang pintar ngomong, sahut Sagita Devi merenggut tapi matanya mengerling tajam kemudian tersenyum memperlihatkan barisan giginya yang putih dan rapih membuat gadis ini kelihatan tambah cantik mempesona. Senang sekali Tirta melihat senyum dan kerlingan itu. Nona Sagita, Kakang Tirta, bolehkah aku memintamu untuk tidak memanggilku dengan sebutan Nona lagi? Cukup kau panggil aku dengan Sagita saja. Dan aku pun akan memanggilmu Kakang, ucap Sagita memotong ucapan Tirta dan sepasang mata bening indah itu memandangi wajah si pemuda. Tirta tersenyum senang. Tentu saja Sagita, aku malah senang sekali, itu membuat kita tidak merasa asing lagi, ucap Tirta anggukkan kepala setuju. Tapi ada hal buruk yang perlu kuberitahukan padamu, kata Tirta lagi kemudian, matanya memandang Sagita Devi lekat-lekat membuat gadis ini bertanya-tanya. Nona Meilan, gadis China itu tewas di tangan orang-orang topeng tengkorak. Sepasang mata Sagita Devi terbelalak tidak percaya demi mendengar pemberitahuan Tirta itu. Tapi wajah Tirta begitu serius saat Sagita Devi memandangi wajah si pemuda mencari kesungguhannya. Tubuh gadis ini mendadak terhuyung. Matanya mengembang basah dan tiba-tiba suara isak tangisnya terdengar. Meilan, oh, Meilan. Kedua tangan menutupi wajahnya dan tangisnya pun pecah saat mengetahui sahabatnya sudah tewas. Tirta hanya berdiri pandangi gadis Tibet ini dengan tatapan sedih, hingga beberapa lama kemudian barulah Tirta keluarkan ucapan, menceritakan kejadian bagaimana Meilan tewas bunuh diri. Gadis itu mungkin sudah dikuburkan oleh saudara Chiu Hai dan Buntan. Aku sangat menyesal sekali karena datang terlambat saat hendak menolongnya, Chiu Hai kulihat sangat terpukul. Pastinya begitu, aku menduga saudara Chiu Hai mencintai Meilan, dapat dilihat dari tatapan dan perhatiannya pada gadis Cina sahabatku itu, ucap Sagita di sela tangisannya menjelaskan. Pantas saja, kata Tirta usap hidungnya sekali, hingga beberapa saat kemudian, setelah Sagita Devi terlihat lebih tenang, Tirta baru mengajak gadis ini meninggalkan tempat itu, dan tanpa banyak bicara Sagita Devi mengikuti pemuda yang telah menyelamatkannya itu. Saat itulah mendadak muncul 2 orang kakek nenek berpakaian hijau di ujung jalan seperti mencegat perjalanan mereka. Celaka, keluh Tirta karena kaget melihat kemunculan sepasang setan jahil yang pernah menculiknya itu. Ucapannya jelas terdengar pula oleh Sagita Devi yang berada di sampingnya membuat gadis ini memandang si pemuda keheranan kemudian memandang ke arah 2 sepasang kakek nenek di depannya. Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi. Geger Parahyangan, karya Hans AFR. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.